Sosok saya sebenarnya ya anak yang baik-baik saja begitu. Saya SD, SMP semua dengan ikut orang tua. Waktu kuliah lumayan badung gitu. Lumayan badung, banyak aktivitas di apa sana sini. Dulu kan ada persepsi bahwa nanti bahaya loh. Nanti kalau ada musuh, kalau ada yang ini, nah saya bilang kalau kita baik sama dia, dia tidak akan apa namanya jahat sama kita. Mas, waktu saya kuliah itu Anda percaya gak? Gak ada cewek yang mau sama saya. Masa sih, Pak? Rambut saya gondrong masih gini. Kami itu mas kalau main mama waktu itu nonton Guns N' Roses, nonton Metallica bareng-bareng itu ya kami happy aja kayak teman-teman kita sendiri gitu. Iya, saya sih suka terbuka. Terus kemudian yang saya belajar terus-menerus itu apa? Kata orang tua saya, Le, jujur ya Le. Kalau membawa amanah itu ya beneran. Sweet love of mine. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami kembali hadir untuk Anda di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Hari ini kami akan menghadirkan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, untuk kita gali sebanyak mungkin inspirasi dari beliau. Mungkin kalau di Surabaya, kita mengenal sosok kuat Ibu Risma, kemudian di Solo zaman dulu ada sosok Pak Jokowi, sekarang di Jawa Tengah kita punya Pak Ganjar Pranowo. Saya akan sapa beliau dulu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Sebelumnya kami terima kasih sekali Bapak sudah berkenan diganggu waktu istirahatnya. Ya, ya. Pak, program ini ingin berusaha menggali sebanyak mungkin inspirasi dari Bapak. Kalau boleh Bapak berbagi sedikit dengan pemirsa kami, sosok Ganjar Pranowo muda zaman dulu itu seperti apa sih Pak? Yang bisa Bapak bagi gitu Pak, yang tidak rahasia gitu Pak. Gak ada saya yang rahasia, gak ada. Sosok saya sebenarnya ya anak yang baik-baik saja begitu. Saya SD, SMP semua dan ikut orang tua. Memang kata orang tua saya juga, saya ini orang yang cukup bisa bebas gitu, bisa ngurus dirinya sendiri gitu. Karena mulai SMA mas, saya kos, saya sekolah di Jogja, kos sama kakak saya, sama saudara saya. Dan saat itu yang menarik, saya sudah diajari ibu saya sejak SD cuci piring, cuci baju, masak. Maka kalau waktu SMA saya teringat pulang sekolah sekitar jam 1 itu orang pada makan semua, kalau saya baru mulai masak. Kalau yang di rumah itu ternyata belum masak. Ini kita satu kamar bertiga waktu itu. Maka saya kuliah, sepupu saya kuliah, dan saya SMA. Waktu kuliah lumayan badung gitu. Lumayan badung, banyak aktivitas di apa sana sini. Ya kira-kira lebih banyak menjadi anak yang lebih bebas, tapi orang tua saya mengatakan kamu harus bisa dipercaya tentang jawab, ya kira-kira gitu aja. Baik, itu Bapak kan saat ini menjadi kebanggaan kami semua yang ada di Jawa Tengah karena berani, kemudian apa tidak ada yang aling-aling begitu Pak. Bapak waktu muda juga seberani itu kan Pak? Iya, setidaknya orang sudah bilang waktu saya mahasiswa itu Ganjar ini apa-apa politik ini. Yeah. Waktu itu mungkin teman-teman sudah melihat saja saya punya intens atau ketertarikan pada politik. Baik dulu ada di Senat, kemudian saya di Mapala, di Pers, di kader oleh senior-senior saya dari GMI, meskipun GMI waktu itu di tempat saya agak apa timbul tenggelam, maka tidak terlalu hidup, maka digeser ke kegiatan yang lain yang seolah-olah tapi kaderisasinya di sana dijalankan. Ini yang menurut saya seperti itu. Dan ya dari gemblengan-gemblengan itu, waktu itu kalau memberontak itu asik gitu ya. Apalagi zaman Orde Baru kan. Yeah. Demo, ditangkep, dikeprukin tentara, sudah tak rasain semua gitu ya. Jadi pada saat itu tidak ada beban yang terlalu berat. Sama ketika kemudian saya dua kali di DPR RI juga saya laksanakan apa adanya saja. Diperintah oleh partai untuk ke Jawa Tengah, mandat rakyat diberikan kepada saya dan Pak Heru, itu pun ya karena kami tanpa beban ya enteng-enteng saja. Baik, saya setiap kali wawancara dengan Pak Ganjar itu masih agak merinding gitu Pak. Baik. Saya entah kenapa, mungkin karena ingatan zaman senturi itu Bapak menghabisi yang ditanyai sedemikiannya. Tapi begitu Bapak jadi gubernur,
terkesan Bapak lebih apa ya Pak, lebih sayang kepada orang, menyapa lebih halus. Saya tidak membayangkan Bapak sehalus itu sebelumnya Pak. Ini dulu waktu membantai orang di Century mengerikan ini. Enggak, sebenarnya ini tinggal bagaimana kita berada. Ketika kita di sawah, kita mencangkul ya, ototnya kita gunakan gitu kan. Tapi kemudian ketika menerima tamu kan tidak perlu marah-marah kan begitu. Jadi ketika kita juga menulis nggak perlu teriak-teriak. Jadi ada empat papan kalau orang Jawa, empat papan. Nah waktu itu memang saya berada pada fungsi kontrol, sehingga waktu saya masuk di Pansus Century itu ada banyak orang yang ngajarin saya. Jadi saya dikasih materi, saya dikasih referensi, saya di coaching waktu itu. Dan salah satunya Pak Kwikian Ki, maka hampir seluruh dokumen yang saya miliki itu terkonfirmasi oleh para ahli. Maka pada saat saya melakukan tanya jawab dengan seluruh orang yang dipanggil di situ ya, ya seperti itu. Sebab kalau biasa-biasa saja orang nggak akan ada apa namanya keterbukaan, apalagi mengaku. Nah, sekarang kan tidak, sekarang jadi pemerintah. Maka saya bayangkan kalau hari ini saya dimarah-marahi sama DPRD, ya saya bayangkan saya zaman dulu lah. Berarti tidak ada apa perasaan jet lag yang berlebihan, Bapak dimanapun bisa beradaptasi begitu ya Pak? Dua-duanya sebenarnya kan konteks politik, ngurus negara, ngurus rakyat, tentu dengan segala kekurangan yang saya miliki. Tapi spirit itu saya coba jaga di hati, di pikiran saya, sehingga kalau kemarin saya harus melakukan fungsi kontrol untuk rakyat, nah sekarang semua eksekusi seluruh pekerjaan rakyat, itu aja sebenarnya. Baik, Pak Ganjar ini kan berulang kali menyampaikan atau memberikan statement bahwa Bapak ingin dekat dengan rakyat. Jadi apa ya Pak, harus siap disapa kapan saja, termasuk kami kurang ajar tiba-tiba minta wawancara begitu Pak. Itu sangat jauh dari bayangan banyak orang, pejabat itu harusnya sangat dihormati, dihargai, kemudian kita ngomong terus takut-takut gitu. Sebenarnya apa pesan yang ingin Bapak sampaikan Pak? Pejabat atau orang atau siapapun sesama kita harus menghormati, iya harus. Tapi kalau takut-takut itu yang saya buang jauh-jauh. Maka saya mencoba untuk menyelami. Jadi ketika mandat rakyat ini saya pegang, simpel aja sebenarnya. Apa sih yang dikehendaki oleh rakyat ini? Kalau rakyat menghendaki sebenarnya dia ingin menyapa, memegang gubernurnya dengan gampang, oke. Okay. Dulu kan ada persepsi bahwa nanti bahaya. Nanti kalau ada musuh, kalau ada yang ini. Nah, saya bilang kalau kita baik sama dia, dia tidak akan apa namanya jahat sama kita. Yang penting sama sesama orang harus menghormati. Gitu Pak ya. Baik. Satu pertanyaan lagi sebelum segmen kedua Pak. Pak Ganjar ini kan tipe yang seperti ini, yang cepat tanggap langsung, ini yang disukai masyarakat. Tetapi mungkin bawahan-bawahan Bapak akan sangat kerepotan mengejar pelari Bapak yang kencang. Bapak sudah memikirkan resiko itu juga Pak? Oh pasti, jadi saya sebenarnya ingin merubah satu culture. Saya awal dilantik, Mas, saya statementnya begini. Karena saya sudah bicara sama istri, sudah bicara sama anak, sama keluarga besar saya ingin mendedikasikan ini untuk Jawa Tengah, mohon maaf kalau nanti tidak sempurna, tapi tolong saya jangan diganggu. Ya, partai pun sudah mewakafkan saya begitu, maka pada saat itulah saya menyampaikan, coba kalau saya kerjanya kira-kira seoptimal semampu saya lakukan seperti apa. Nah, itulah kemudian ruang yang saya buka sebanyak-banyaknya, termasuk birokrasi. Maka birokrasi saya sampaikan, birokrasi itu melayani. Kalau pakai topi korpri itu, yang di sini tulisannya abdi negara. Abdi negara itu pelayan. Pelayan itu bedinde, bedinde itu babu. Maka birokrasi harusnya menjadi babunya rakyat. Wah, statement itu awal-awalnya menggegerkan orang. Karena orang, wah ini kurang ajar, misalnya ini pejabat eselon, masa dibilang seperti itu. Maka saya bilang, saya patahkan itu, saya rontokkan itu, gak ada lagi sekarang gaya-gaya seperti itu. Nah itu, ya gimana loh, style kepemimpinannya ada di saya kok, maka saya ikuti, tapi saya mesti konsisten. Nah, luar biasa sekali, ini mudah-mudahan akan didengar banyak pejabat yang lain Pak. Kita harus jeda sebentar Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali untuk Anda hanya di program Saksi Satu Kamera, Sejuta Inspirasi. Saksikan saya di Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saya Pri GS untuk Saksi Sejuta Kamera. Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Saya Pri GS untuk Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Salam hormat pada semua pemirsa dan penggemar Saksi. You decide to have some fun. So
satu kamera apa mas? Juta Inspirasi. Sejuta Inspirasi. Sebenarnya inspirasi sejuta tidak cukup, semuanya harus tidak terbatas. Saksikan program yang menarik, Saksi. Saksi dan baik-baik dan salah satu inspirasi. Saksikan kami hanya di Saksi, satu kamera, sejuta inspirasi.